عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وشكر الله. Pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat hijrahlah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, sehat keluarga, banyak rezeki, dan selalu sakinah mawaddah warahmah hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, akhir-akhir ini viral di media sosial tentang lato-lato, sebuah permainan yang disukai oleh anak-anak, malahan yang tua pun, yang dewasa, yang tua ikut permainan lato-lato. Kita ungkit sejarah bahwasanya lato-lato ini berasal dari Amerika pada tahun 90-an yang terbuat dari kaca. Namun karena ditakutkan pecah dan melukai, maka semakin berkembang, maka semakin berbagai macam model atau bentuk dari lato-lato. Ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari semacam plastik atau karah. Namun kalau dia disatukan, dia berbunyi seperti itu. Itu sejarah singkat lato-lato dan sampai akhirnya ke Indonesia. Dan sekarang lagi viral di media sosial. Dan anehnya di Sulawesi ada nih seorang yang sedang nikahan atau pesta perkawinan disambut dengan lato-lato. Masya Allah, Indonesia ini unik loh, ada aja. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah hukum permainan lato-lato. Asal segala sesuatu adalah boleh. Jadi hukum memainkan lato-lato yang lagi viral adalah boleh. Namun kapan diharamkan atau dilarang? Ketika melalaikan atau memudaratkan. Contoh, karena asik main lato-lato maka ibadah terbengkalai, ibadah tertunda, maka itu terlarang atau haram, ya, karena sudah menjerumuskan, sudah memudaratkan. Atau karena permainan lato-lato ini sehingga malas kerja, asik bermain, yang anak sekolah malas sekolah, yang ngaji malas ngaji gara-gara permainan lato-lato. Sahabat dijelaslah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi permainan itu hanya menghibur diri, tidak merugikan orang lain dan memudaratkan kepada diri dan juga orang lain, dan terutama tidak mengganggu kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan. Nah, bagaimana dengan pernikahan yang ada di Sulawesi yang diiringi dengan atau disambut dengan permainan lato-lato? Itu hal yang wajar ya. Ya. Ini sudah berada di media sosial dan kelihatannya lucu banget. Dan insya Allah dasar hukum permainan adalah boleh. Dan ingat, apabila sudah melalaikan, sudah memudaratkan kepada diri kita dan juga orang lain, maka itu terlarang bahkan haram. Oleh karena itu permainan ini dibolehkan, dan bermainlah sekadarnya saja, hanya untuk menghibur diri sendiri dan juga orang lain, tidak lebih. Ingat, jangan sempat lalai, jangan sempat memudaratkan kepada diri dan juga orang lain. Terima kasih. Semoga yang lagi viral nih perkawinan yang ada di Sulawesi disambut dengan lato-lato adalah merupakan perkawinan sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih, selalu dukung channel ini dalam berdakwah. Semoga kami istiqomah dalam menyampaikan walaupun sedikit ilmu dari apa yang pernah kami pelajari. Kalau ada kesalahan dan kehilafan, kami minta maaf, dan kami sangat menunggu komentar
sahabat hijrahlah untuk kebaikan dan mensupport channel dakwah hijrah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.